Halo guys, hari ini saya mau mencicipi 5 macam coklat. Iya, oke, silakan Aska. Yang pertama ada coklatos. Terus yang kedua, beng-beng, Duel. Energen. Iya, ini ada 5 rasa minuman coklat bubuk. Ya, ini nanti Aska akan membedakan, membandingkan dan mencicipi gimana rasanya. Langsung saja ya. Energen. Yang pertama Energen, ini warnanya coklat agak keputihan. Yang kedua adalah Goel. Iya. Silakan dituangkan. Iya, warnanya hampir sama. Yang ini tadi seperti ada serial. Iya, serialnya, kantungnya. Iya. Beng-beng. Yang ketiga ini beng-beng, warnanya agak gelap. Kayak itu kayak kopi ya. Iya, kayak kopi tapi lebih terang dikit. Ya, ini. Beng, terus yang keempat apa? Iya, Milo. Ya, Milo agak warnanya coklat-coklatnya. Iya, ini yang keempat adalah Milo. Warnanya agak terang dikit ya. Coklatnya coklat terang gitu. Coklat kuningan ya. Di bedak. Ini yang terakhir coklatos. Ini coklatos hampir sama bing-bing ya. Iya, ini coklatos. Hampir mirip dengan beng-beng. Ini yang paling coklat ternyata adalah apa ini tadi? Beng-beng. Beng-beng ya. Iya, beng-beng ini paling coklat. Ini ada coklatos dong juga. Kemudian ini agak keputihan. Kalau coklatos sama sih, tapi agak keputihan gitu ya. Langsung saja. Caranya cukup mudah, tinggal kita tuangi air yang hangat atau panas. Ini airnya panas, jadi hati-hati. Air panas. Milonya nggak dikasih apa-apa tuh, Bang? Iya, ini tinggal ngasih air sudah siap untuk diminum. Tapi kondisinya panas, jadi harus hati-hati minumnya. Harus didampingi orang tua. Iya, harus dalam pengawasan orang tua. Minumnya juga tidak boleh terlalu cepat. Karena panas, bisa ditiup supaya lebih dingin. Atau dibiarkan dulu beberapa saat, setelah itu diminum. Setelah kita tuangkan air panas ke dalam minuman coklat ini, dalam bubuk coklat ini, setelah itu kita aduk. Terakhir yang Milo ya. Milo ini. Terakhir tadi coklatos warnanya ya coklat juga. Yang paling coklat seperti kopi yang ini yang beng-beng. Beng-beng. Soalnya ini coklatos. Beng-beng ada 4 rasa, Pak. Nah, yang coklatos yang ini yang kedua apa ini? Milo yang kedua. Yang beng-beng ada rasa. Ini coklatnya agak terang. Ini coklat. Coklatnya agak terang. Setelah itu ini yang beng-beng paling. Iya. Beng-beng ada rasa coklat, mocha, krim sama susu. Guys, beng-beng ada rasa coklat, terus mocha, krim sama susu, guys. Oke. Kalau yang kalau Milo rasanya coklat, mocha sama susu. Terus yang lainnya. Jadi ini 4, kalau ini 3. Yang lainnya. Jadi bedanya ini pakai krim, ini enggak. Oh, gitu. Sereal, susu dan bersinergi. Ya, ini ada 2 macam, ya. ada sereal dan susu. Ya. Sereal dan susu. Ini sama. Ini sama sereal susu juga. Goelnya. Jadi sama yang 2 ini sama. 2 in 1. Ya, 2 in 1 ini. Kalau ini 4 in 1 yang ini. Ini 3. In ini 1. 4 in 1. 4 in 1 ini. Iya, yang beng-beng 4 in 1. Karena ada 4 unsur. Saya kayaknya yang enak ini ya, kayaknya. Ini yang paling coklat pekat. Kayaknya yang paling enak ini. Kalau saya enak yang sereal itu, saya enggak. Saya ini Milo. Ini enggak ada rasanya, cuma coklat doang. Iya, coklatnya cuma bubuk coklat langsung. Jadi langsung disebutkan dia 3 in 1 sudah dicampurkan di sini. Cuma ditulis coklat, bubuk coklat gitu aja ya. Sekarang saatnya dicicipi. Iya, silakan. Dari yang paling panas. Nanti kalau semua sudah dicicipi baru dikasih penilaian. Ya. Ditiup. Gimana? Gitu.
Dan gitu. Rasanya kayak ini aneh gitu, kayak pahit-pahit gitu ya. Ada pahit-pahitnya. Coba atas. Coba atas katanya Aska rasanya aneh, ada pahit-pahitnya gitu. Sekarang yang kedua adalah hot Milo. Ini kayaknya enak ini. Yang ada di pesawat itu. Iya, Milo kita buat hot. Enak. Enak. Gimana? Kalau ini tadi agak pahit-pahit, kalau hot Milo gimana? Enak-enak lezat gitu ya. Gurih. Ya, hot Milo juga katanya Aska enak. Sekarang yang beng-beng. Enak ini. Ya, sekarang yang beng-beng, warnanya coklat kehitaman. Enak juga. Enak juga. Enak-enak. Ada kan ada apa itu? Kuring. Ini kan masih ada tadi bubuknya tadi kan. Oh, masih ini, enak. Ini kan juga masih belum ada larut. Di atas gitu. Oh, bubuk yang di atas minuman itu katanya Aska enak untuk beng-beng. Jadi masih ada serbuk-serbuk yang di sereal. Yang menabung. Sereal. Sekarang sereal. Goel, ini bukan sereal, goel dulu. Goel. Ya, goel ini sereal. Kok saya enggak suka. Dikit aja. Jadi, goel. Harus dicoba. Enggak begitu manis sih. Iya, karena kayak susu. Iya. Susu gitu. Katanya Aska ini enggak begitu manis. Sekarang energen. Ini juga ada serealnya. Serealnya ada sehat sebenarnya sehat itu ada gandumnya itu. Tuh, lezat ya. Hampir sama ini, kuel. Tapi kuel. Lebih manis ini. Oh, lebih manis ya, energen lebih manis. Oke, sekarang semua dikasih nilai. Guys, enaknya itu karena ada 4 rasa dan di atasnya sini ada bubuk yang larut gitu. Yang mengapung. Yang mengapung gitu. Yang dimakan ini, kalau bubuknya itu dimakan ini. Manis. Manis dan lezat gitu ya. Yang beng-beng saya kasih 100 guys. Karena enaknya itu ada 4 rasa. Dan ininya mengapung. Iya, bubunya mengapung rasanya gurih. Setelah itu yang kedua. Kedua yang enak juga ini. Ini juga enak juga. Hot Milo. Hot Milo. Kayak di pesawat. Saya dulu pada ke pesawat minum ini. Itu harganya berapa? 10 ribu ya? 15 ribu. Padahal ini beli berapa? 3 ribu, ya. Yang hot Milo saya kasih nilai 90. Oke. Sekarang yang ketiga guys. Yang ketiga? Ini, itu adalah coklatos. Coklatos ini agak enak-enak gitu ya. Pahit-pahit gitu. Kayak kopi gitu. Kasih berapa? Tapi enak juga. Bisa kasih 9. Harus dibawa ya. Yang ketiga coklatos ini saya kasih nilai 85. Oke, sip. Ini saya kasih nilai 75. Iya, yang energen ini kamu kasih nilai 75 ya. Ini karena mengapa ini kasih 75? Karena saya agak suka gitu ya. Enggak begitu suka tapi lumayan manis ya. Nah. Lumayan manis. Yes, kalau yang ini 70 aja. 70 aja. Ini enggak manis juga enggak suka kamu. Hah? Ini enggak manis juga enggak suka. Tapi sebenarnya ini dua ini agak lumayan bergizi kah. Yaudah enggak apa-apa wes karena kamu suka yang coklat ya tentu saja yang ini yang rasanya coklat dikit kamu enggak begitu suka. Sebenarnya semuanya ada rasa coklatnya. Guys, sekarang saya mau minum yang enak saja. Oke. Enak yang ini. Yang paling enak ini dipilih Aska. Kalau sekarang saya milih yang ini aja. Energen. Itu juga paling enak. Ini aja. Itu juga enak. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah. Apa ya? Kayak apa kah? Sore. 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 Sore.